بسم الله الرحمن الرحيم. من كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ورضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الله سبحانه وتعالى pertemukan di malam ini untuk melanjutkan pelajaran yang sudah dibaca di hari-hari sebelumnya, dan hari ini kita mulai pelajaran yang sempat libur dan kita masuk di bab masalah jual beli. Sampai di jual beli tentang apa? Babul khiyar. Ya, babul khiyar kan? Sampai mana babul khiyarnya? Surah berapa? Surah dari khiyarul ghubn, ya. Keberapa? Enam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala atau hafidhahullahu ta'ala Syekh Shalih Fauzan hafidhahullahu ta'ala as-suratu al-khalifatu salisatu kan bentuk yang nomor tiga min suwarin ghabni dari bentuk-bentuk Anda tertipu, dibohongi. Alladhi yang yathbutu akan tetap bihi disebabkan Anda ditipu. Tetap apa? Al-khiyaru. Anda punya hak memilih lanjut atau batal. Lanjut atau batal adalah ghabnul mustarsil. Mustarsil. Ghabnul mustarsil. Ya, ghabnul mustarsil. Apa itu ghabnul mustarsil? Anda itu bodoh tentang harga, nggak ngerti harga. Kemudian karena Anda nggak ngerti harga, Anda percaya dengan dia. Ternyata Anda ditipu. Namanya ghabnul mustarsil. Contoh yang jualan berjenggot, berjubah, wajahnya putih, kayak pertanda dia itu orang yang sholat. Dia jual suatu jualan. Dia jual suatu jualan. Anda datang ke dia, "Pak, ini harganya, saya ingin beli ini," gitu kan. "Harganya berapa?" "Ini sih harganya 1 juta. Si pembeli karena melihat dia
orang yang jenggot juga imamah lagi, masya Allah gitu kan, nah, ya benar ya, dia belilah 1 juta. Padahal itu barang harganya 100 ribu. Terus nakal ya, 100 ribu dia jual berapa? 1 juta. Maka ini termasuk Anda itu tertipu. Tertipu. Artinya dia enggak bohong, dia enggak bohong maksudnya. Artinya dia enggak bilang ini itu saya kurang begini. Saya begini. Dia enggak begitu. Dia bilang ini harganya 1 juta. Paham kan? Ana sebagai pembeli melihat bohongnya dia, orang itu masya Allah, ya wis, ana beli harga 100, harga 1 juta. Selesai akad, ana keluar ke rumah, pihak kamu tertipu. Itu harganya 100 ribu, kamu beli berapa? 1 juta. Maka gambar semisal ini, gambaran semisal ini adalah yasbutu bihusyah. Anda boleh lanjut atau Anda boleh batalkan. Paham? Kenapa tak dibatalkan? Kenapa Anda tak dapat? Kenapa Anda memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan atau membatalkan? Karena Anda tertipu. Dia bilang, Anda kan gak nipu ente, Anda kan harganya 100 ribu, harganya 1 juta, Anda gak nipu ente. Ya, Anda gak nipu dalam lisan, tapi hakikat harga ini adalah harga berapa? Harga berapa? Nah, 100 ribu. Misalkan itu, kayak kita ke Mekah, haji atau umroh. Orang lugu gak ngerti harga, beli jam. Jam itu harga, jam kan aja harga metasi dan jam asli. Orang-orang itu harga berapa ini? 300 real. Padahal asal harganya 30 real. 30 real dia jual 300 real. Ada, jadi ada yang ngerti. Dengan orang, bayangin Anda, orang penjual di Arab, apalagi di Mekah, insya Allah semua adalah jujur. Jujur gitu kan. Anda berkhusnudzon kepada dia, tapi ternyata Anda tertipu. Semisal ini Anda memiliki hak khiyar, Anda bisa lanjutkan dan Anda bisa batalkan. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa fil hadithi, dan di dalam hadis ghadlul mustarsili riba, ghadlul mustarsili riba, menipu orang yang tidak ngerti harga. Mustarsil itu orang yang tidak ngerti harga. Ghadlul mustarsil, menipu orang yang tidak ngerti tentang harga, itu adalah riba. Itu adalah riba. Itu adalah riba. Dan dulu dosanya seperti dosanya riba, dan dulu dosanya dia seperti dosanya riba. Bahkan insya Allah dosanya seperti dosanya riba. Hadis ini Irfan, ada yang mengatakan hadis ini baik, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Bagi yang mengatakan hadis ini lemah, maka poinnya di situ adalah dosanya seperti dosa riba, ini yang betul dibahas. Tapi haramnya jelas haram. Haramnya itu jelas haram. Tapi kalau dia dikatakan sahih atau dikatakan hasan, maka dosanya orang yang menipu ini adalah seperti dosanya riba, artinya dosanya dosa berat, dosa termasuk dosa-dosa besar, kabir, minal kabair, dosa dari dosa-dosa besar. Cuma anak katakan tadi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama.
Tapi walaupun hadis ini diperselisihkan, kita hanya mengambil bagaimanapun keadaannya, tetap menipu orang itu termasuk apa? Dosa. Menipu orang itu adalah dosa. Wal mustarsil, siapakah mustarsil? Wal mustarsil, wal mustarsil, siapakah orang? Siapakah mustarsil itu? Huwallahi, dialah yang ia jahalu, tidak ngerti, tidak ngerti al-qimata harga, al-qimata harga. Artinya dia enggak ngerti pasaran, enggak ngerti harga, enggak ngerti harga hakikatnya, tidak ngerti harga semestinya, dia enggak ngerti. Itu namanya mustarsil. Wala yufsinu, dan dia tidak pintar, dan dia tidak pandai. Ai yunaqisu, yunaqis itu yang bawah, menawar. Ai yunaqisu, untuk menawar. Fitamani, di dalam harga. Dia enggak pandai menawar, dia enggak pandai menawar. Enggak ngerti harga, tapi enggak pandai menawar. Enggak ngerti harga, terus enggak pandai menawar. Kayak orang baru, misalnya kita beli ikan di Torawu, nanti bawa mobil, mobilnya apa? Mobil Pajero terbaru. Nanti penampilan orang yang dari kota datang ke kaplingan ikan, kok kaplingan ini loh? Pelelangan ikan, harga kalau dia bilang, kalau harga dia bilang berapa harganya ini Pak ikan cumi-cumi, dia bilang harganya 100.000. Padahal kalau panen yang beli hakikat harganya hanya 20.000, sudah jauh sekali itu harganya itu, dari 20.000 jadi 100.000. Maka ini ghadaman fahish. Kalau harganya mungkin 20.000 jadi 25 wajar. Ini ghadlun yasir. Ada tertipu tapi dikit. Wajar kamu orang baru kan. Tapi kalau tertipunya itu fahish, terlalu melambung tinggi, maka ini jelas Anda dapat khiyar. Anda punya hak untuk khiyar. Setelah itu dari kasih tahu temannya, apa beli berapa ini? Wah, beli 100.000. Wah, itu tertipu itu. Udah kembaliin. Bu, saya nggak jadi beli, Bu. Kata ibu, Bu, kamu nggak jadi beli gimana? Kamu sudah selesai akad gini-gini. Iya, Bu, tapi kamu menipu saya. Ini kan harganya 20.000. Ibu kenapa jual ke saya 100.000? Itu beli, itu beli. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma kalau dipraktekkan di masyarakat, paling tengkaran dulu gitu ya. Paling tengkaran dulu. Makanya kan gak ngerti ilmunya kan. Kan gak ngerti ilmunya. Kemudian seterusnya, bal ya'tamidu, bahkan ya'tamidu si mustarsil tadi, si mustarsil tadi ya'tamidu bersandar, hanya bersandar ala sidikin ba'i, atas kejujuran si penjual. Dia bersandar atas kejujuran si penjual. Jadi insya Allah penjual ini kayaknya jujur gitu kan ya, apalagi kenal dulu. Ente dari mana Bu? Dari Pondok gitu kan. Insya Allah, wah dari Pondok lagi, Kopiahan lagi, Cugoten lagi, insya Allah gak nipu gitu kan. Insya Allah gak nipu. Apalagi ibu siapa? Saya ini keluarganya ustaz. Wah, apalagi keluarganya ustaz lagi, wis pokoknya sip lah. Ya tamen alai, dia akan bersandar kepada dia. Kenapa? Lisalamati sarirotihi, lisalamati sarirotihi, karena selamat sarirah. Sarirah adalah selamat sarirah, ini hal yang
nampak pada dia selamatnya sarirah. Ya, sarirah itu sesuatu yang tidak nampak, jadi selamat hatinya. Jadi selamati sarirah karena selamat hatinya. Selamat hatinya. Jadi wah kalau hatinya apa kayak gini itu prasangka Anda. Faida rubina, dan apabila ternyata dia ditipu ghadnan fahisha, dengan penipuan yang amat parah, penipuan yang amat melambung tinggi, penipuan yang tidaknya sedikit, jadi penipuan yang benar-benar fahish, yang luar biasa melambung tingginya, maka fadata lahu khiyaru, maka tetap padanya khiyar, maka tetap padanya khiyar. Tapi kan fadata lahu khiyar itu kalau ente ditipu dengan penipuan fahishan. Kalau penipuan itu yasiran, kecil, enggak ada tutup khiyar, wajar ya kawan, mau Anda dinaikkan sedikit itu wajar, untung 5.000, 10.000 itu wajar. Nah makanya dipinci, di madhab Hanabila itu dipinci. Nah Anda tertipu dengan ghadnan yasira atau Anda tertipu dengan ghadnan fahisha, itu dibedakan. Wal ghadnu yang namanya ghadn, menipu, itu muharramun, hukumnya haram. Apapun bentuk ya, yang namanya, apapun keadaannya, yang namanya menipu adalah haram hukumnya. Lima fihi minat tahriri lil mustari, lima karena fihi di dalam bentuk menipu itu minat tahrir, termasuk tahrir. Ya tahrir itu tahrir menipu, minat tahrir, tahrir itu terdorong untuk membeli, tahrir itu terdorong untuk membeli bagi seorang pembeli, tapi dia tertipu. Jadi dia tahrir ghara, dia tertipu naam atas dohir selamatnya dia, atas penampilan dia, atas omongan dia, atas modelnya dia, dia naam dengan itu terawak menipu kepada si mustari, kepada pembeli. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, wal mustarsil, ya tadi definisinya adalah orang yang tidak mengerti harga, kemudian dia juga nggak pandai untuk menawar, ya dengan bersandar atas apa yang ada pada si penjual, maka terjadilah sebuah akad sehingga dia tertipu dengan penampilan atau prasangka dia tadi, sehingga apa yang terjadi, dia tertipu. Baik, sampai di sini dulu insyaallah, pertama nggak usah banyak dulu, yang penting ngaji dulu, besok kita ngaji subhanallah alhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.